Ya, Anda masih bersama kami di News Today, pemirsa. Menjelang perayaan Hari Raya Waisak, para biksu dan umat Buddha melarung 1.000 lentera di Sungai Progo, Magelang. Selain itu, api Dharma yang akan digunakan pada puncak Waisak telah tiba di Candi Mendut. Para biksu dari Majelis Ulama Nyingma Indonesia atau MUNI dan umat Buddha dari berbagai daerah melarung gunungan lentera di Sungai Progo Magelang, Jawa Tengah. Ritual melarung 1.000 lentera Pelita Purnama Sidi pada Selasa malam ini memiliki simbol yang mendalam, di mana dalam ajaran Buddha, pelita merupakan simbol penerangan, sedangkan tujuan dari larung pelita adalah untuk kesejahteraan dan perdamaian dunia. Dalam pelarungan lentera, umat Buddha juga menyelipkan doa dan harapan melalui secari kertas yang ditempel di tempurung kelapa. Dengan harapan, semesta mengabulkan doa-doa mereka. Kegiatan ini kayaknya baru tahun ini ada. Karena sebelumnya ikut Waisak Nasional di Borobudur ini belum tahu ada kegiatan ini. Jadi makanya sangat antusias untuk hadir ke sini, mengikuti prosesi dari awal sampai akhir sampai hari ini, dan juga besok sampai nanti pas hari Waisak. Jadi memang tahu ini dari teman-teman saya yang ada di KCBI, Keluarga Cendekiawan Buddha Indonesia, yang mana ada di bawah Walubi. Kemudian saya ke sini dan saya tulis tadi harapan-harapan terhadap pribadi, dan juga harapan-harapan terhadap bangsa kita ke depannya. Semoga terus damai, terus rukun, dan terus menjunjung tinggi Pancasila ke depan. Sementara itu, api Dharma yang diambil dari Merapen pada Selasa pagi telah tiba di Kompleks Candi Mendut Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan api Dharma Waisak ini langsung disambut oleh biksu pengurus perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi bersama beberapa pimpinan Majelis Umat Buddha. Api itu melambangkan penerangan. Ya. Jadi api melambangkan penerangan, jadi seperti ajaran Buddha yang menerangi noda-noda batin daripada kita semua ini. Yang kedua adalah api ini melambangkan sesuatu yang berkobar. Jadi di dalam melaksanakan dharma, ritual-ritual dharma, nah itu harus dibutuhkan sesuatu yang namanya semangat. Usai tiba, api dharma ini disakralkan dan didoakan di altar puja bakti di pelataran Candi Mendut. Rencananya, api dharma ini akan dibawa ke Candi Agung Borobudur untuk sarana puja dalam perayaan puncak Waisak pada 23 Mei mendatang. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan.